Oh lah iya. Saat ini kita ada di kawasan cukup tinggi. Dhuwur neng Gunung Lawu. Iki jenenge wilayahe Cemoro Kandang. Kandang babi. Babi ngepet sana. Cemoro Kandang iki bisa disimpulkan ini ada puncak ya bukan puncak tertinggi ya. Puncak Lawu ya ora. Ini nek daerah sing iso dilewati kendaraan bermotor, iki sing paling dhuwur, Cemoro Kandang. Nah, wirawiri kita hari ini akan wirawiri neng daerah Cemoro Kandang ini sesuatu yang spesial jenenge taman. Wah. Nah, taman apa? Taman bermain. Kan ada taman Jepang, ada taman sakura. Jari ini sih daerahnya Cemoro Kandang. Tapi seperti apa? Aku ya dulu ngerti. Coba tak takok-takok ini mbok mulane adik-adik itu. Ngerti taman sakura kuwi. Tetep neng wirawiri. Oh lah iya, ya. Iki kanca-kancaku sekolah alumni. Iki sekolah ndi iki? SMA 1 Madiun. Madiun? Ya. Kan kene main-main. Ini kanca-kanca ini boleh tanya nih. Ning kene ini sing jenengi apa Taman Sakura? Ngerti? Tahu. Aja, tahu. Ngendi? Itu di sana. Wah, jebule wis cedak. Cedak? Ya. Isine apa sih? Isine apa? Tanaman sakura, bunga sakura, yeah. Banyak kok. Wah, banyak. Ya wes, kita akan menuju ke Taman Sakura. Ada yang mau nemenin saya? Enggak lapar. Lapar madang. Ya wes, biar pada makan, kita akan lanjutkan lihat Taman Sakura. Wirawiri. Oh, lah ya. Duluan ya. Ketemu akhirnya Taman Sakura di Lawu. Sakral Taman Sakura di Lawu, Cemoro Kandang. Ini tempat yang sangat mudah gampang ditemui nih, soalnya lokasinya ini pinggir jalan gede. Nah, Taman Sakura di Lawu ini di daerah Cemoro Kandang ini gampang ditemui soalnya pinggir jalan gede. Suasana nih, ini padahal jamnya wis menunjukkan jam 10:30 siang. Tapi karena jenenge ning dhuwur gunung, di puncak gunung, kabute pas turun. Dadi rada peteng. Hawane rada adem. Maksudnya aku iki kademen. Nah, tapi enggak masalah. Yang namanya Taman Sakura di Lawu sakral. Ini ada salah satu destinasi wisata di daerah Karanganyar, khususnya Cemoro Kandang. Nek jarine menurut cerita yang ada di sini, Taman Sakura di Lawu ini nanti ada berbagai beberapa macam bunga-bunga khas Jepang, sakura. Nah, kayak ngopo jero nih, akhirnya ngerti. Mlebu sik tiketnya piro terus. Ah, oh kuwi. Bakule tiket nang ngono sik, tapi piro iki? Yep. Wis tekan gak ada tiket. Kulit kudusan. Aduh, Pak. Pak. Sehat, Pak? Ya, Pak Bong Riki, Pak. Riki, Pak. Golek produsen. Pak sinten iki, Pak? Wah, Pak Sarung iki, Pak Sarung. Wah, derek tanglet iki. Anu, niki tiketnya pinter iki. Iya, masuknya 7,5. 7,5. 7,500. Ya. Oh, murah. Jadi kanca wirawiri 7,500 wis iso mlebu ning nggon Taman Sakura iki. Nggih, Pak. Niki Taman Sakura niki pun ket kapan to, Pak? Ini kan anu diresmikan Pak Gubernur kan 27 Januari 2018. Oh nggih, mon. Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Niki mlebeti napa mawon biasane? Ini utamanya taman itu bunga sakura. Sakura. Iya, cuma background-nya kalau pada seneng foto-foto itu background-nya kan Puncak Lawu. Nggih. Sama kawah Gunung Lawu. Kalau pas cerah, kalau ini kan kebetulan agak tertutup. Nggih. Oh, kawah mungkin ketinggal sih mriki. Iya, kalau pas cerah ada asap itu keluar. Weh, weh. Ya. Berarti kita ada di tempat yang tepat. Tempat yang jos iso foto selfie. Iya. Ya, enek puncak gunungnya, enek kawahe bunga bunga Gunung Lawu. Pak, dalem badhe mesane mlebet angsal. Iya. Weh. Mayat kretong. Pak, kula badhe mesane Taman Sakura nggih. Mbok njenengan ngrencangi napa njenengan to mriki? Iya, kancane ya. Mboten apa-apa. Nggih. Lah mriki sing tunggu tiket sinten? Wah, pun
Gimun, sekejangi. Nah, kita akan naik ke Taman Sakura di puncak Gunung Arpenteng. Wila diri. Oh iya. Gimun pagi. Aduh, ini undak-undakannya dhuwur banget. Ini buat yang duwe boyok, duwe boyok pegel, mending rasa dolan. Hei, ini undak-undakan atau tangga untuk naik ke Taman Sakura ini lumayan tinggi. Wow, kita sudah ada di Taman Sakura, walaupun berkabut tapi masih kelihatan ketok di beberapa titik-titik Taman Sakura yang indah permai. Wah, Taman Sakura diresmikan 2008. Nih, 27 Januari 2018. Hubungan diplomatik Indonesia Jepang. Wih, keren. Taman Sakura Indonesia Jepang ada di Cemoro Kandang. Wira-wiri, ulayo. Lokasi yang pertama ini disebut Taman Sakura. Amarga memang ning area ini ditanduri kembang sakura sing khas saka negeri matahari terbit. Saka panggonan iki awake dhewe bisa nonton jalur pendakian, pendakian ning Gunung Lawu. Kan telaga sing eksotik. Naik ke puncak gunung tinggi. Tinggi sekali. Nah, wira-wiri, kita sudah ada di tengah-tengah Taman Sakura. Taman Sakura, Taman Sakura di Gunung Lawu. Banyak sekali bunga-bunga sakura yang indah banget di sini. Pengen foto-foto, pengen selfie-selfie nih, aku izin. Pengen ngerti, bumbang nggak ngopo, tenang nggak pikir, guys. Saya pengen dolan ini nyepak kredit mung 7,5. Tiketnya hanya 7.500 bisa masuk ke Taman Sakura. Dasar ini Jepang. Kesel ora, tapi begitu keselit, kesel teko nonton ke bahasa Sakura ini ngati maknyes nih kayak neng Jepang rasanya. Sampai hari ketemu Osin ya. Mbok mlono neng kono Osin nih. Wira-wiri. Nah, ini kita sudah di tengah-tengah, wih, hawanya semakin adem. Aku pengen ngobrol-ngobrol karo sing duwe daerah kene iki sapa. Butuh informasi tentang Taman Sakura iki. Iki opo iki? Pak, ningali nopo, Pak? Lihat apa, Pak? Ini ada bunga sakura, Mas. Oh, tanaman yang asli dari Jepang. Mm-hmm. Ini yang jenis yang adanya adalah jenis bunga sakura Himalaya. Oh, Bapak ini siapa tuh? Saya administrator perhutani Surakarta. Oh, ya Allah, Pak. Aduh, jebule administrator dari perhutani. Wah, Pak. Wah, maaf Pak, saya ganggu nih, ngerepotin. Wah, terima kasih, Pak. Iya, ini kebetulan saya butuh ilmu, Pak. Yeah. Pengen tahu tentang Taman Sakura. Boleh kita cari tempat ngobrol, Pak? Monggo, silakan. Wah, kita cari tempat ngobrol yang asik. Yeah. Sama Pak Diam di sini. Yeah. Ya tetap yang ini, Pak. Oleh, iya. Monggo, Pak. Wah, ngobrol pun di Pak Niki. Monggo, silakan. Ya. Wah, sini ya, sikasih gini. Nah, kita sekarang sudah bersama Pak Diam. Di sini, Pak ya. Wah, ngobrol-ngobrol tentang sing jenenge Taman Sakura nih, Pak. Ya. Taman Sakura Lawu. Di Lawu. Ya. Kenapa kok namanya Taman Sakura di Lawu, Pak? Taman Sakura merupakan taman yang isinya bunga sakura. Oh, nggih. Okay. Lawu adalah lereng Lawu. Oh. Ini lereng, kita berada di lereng Gunung Lawu, Pak. Oh gitu? Iya. Oh lah iya. Wilayah ini merupakan wilayah Perumurtani KPH Surakarta. Mm-hmm. Di mana kami diamanai untuk mengelolanya ke daerah Tawangmangu. Mm. Ini kalau tahu ketinggiannya berapa sih Pak sini, Pak? Sekitar 1800 meter di atas permukaan laut. Dur tenan. Makanya adem banget. Pak, sejarah dong berdiri ini Taman Sakura ini dulu katanya tahun berapa? 2008 berapa ya? Iya. Berdiri tangan Pak sedikit. Iya. Taman Sakura ini dibangun
diresmikan tahun 2017 pada tanggal 27 Januari diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Dan ini merupakan kerjasama dari 5 pihak, perhutani sebagai penyedia lahan, kemudian dari Kebun Raya Cibuda Selipi, kemudian dari UNS, kemudian dari Balai Penelitian Teknologi DAS Solo, yang merupakan instansi di bawah Departemen Kehutanan, dan juga dari perusahaan mobil terbesar di Indonesia. Wow, luar biasa ya. Ternyata bentuk kerjasamanya membuat sebuah taman sakura. Kalau orang tahunya kan taman sakura, bunga sakura itu adanya di Jepang, kok bisa tumbuh di Indonesia di Karanganyar lagi, Pak? Gimana itu, Pak? Sekaligus sebagai trial, Mas, selain menyediakan lokasi wisata di daerah Jawa Tengah ini, Taman Sakura juga menyediakan lahan untuk teman-teman melakukan penelitian. Penelitian. Jadi baik itu dari kampus, mahasiswa, dari perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ini kami menghimpun di sini supaya bagaimana tanaman sakura yang konon katanya hanya ada di Jepang. Bisa dipelihara, bisa dinikmati di sini. Jadi kita nggak usah terlalu harus jauh ke Jepang, biaya mahal, harus meluangkan waktu dan sebagainya. Ini kita cukup di sini, kita bisa menikmati bunga sakura. Ya. Untuk penelitiannya sudah berapa lama sih, Pak? Kalau di sini barangkali baru beberapa tahun terakhir, karena memang yang sudah ada diawali di Kebun Raya Cibudas. Cibudas. Sudah agak lama di sana, sudah dikembangkan. Maka teman-teman dari LIPI, teman-teman dari UNS itu pengen mengembangkan untuk di daerah kita ini. Oh, berarti yang di Cibodas sudah tumbuh. Sudah ada, ya. Taman sakuranya, ya. Berarti ada dua ya, Pak, ya. Sama yang satu di Tawangmangu. Ya. Sejak 2017 sudah berapa banyak bunga sakura, Pak, di sini, Pak? Ya. Kalau di lokasi ini yang luasnya hanya 0,8 hektar. Pak, 0,8 itu banyak. Besar, Pak. Ya, untuk hutan itu kecil, Mas. Oh, kecil toh? Untuk hutan itu puluhan hektar biasanya. Oh, lah iya. Kalau ini kecil. Oh, 0,8 itu kecil. 0,8 ya? Hektar. Itu ditanami 60 batang pohon sakura. Pohon. 60 melambangkan 60 tahun kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Dan ini semuanya tumbuh dengan baik, Pak, di situ. Alhamdulillah tumbuh dengan baik dan bunganya sudah bisa kita nikmati, bisa kita lihat sebagian besar sudah berbunga. Wow. Bahkan di Bukit Sakura nanti di sebelah seberang jalan sana sudah berbunga lebih banyak lagi. Wow, ternyata ada Bukit Sakura juga. Pak, boleh dong ini tahu tentang yang namanya bunga sakura. Susah nggak sih, Pak, untuk menanamnya, Pak? Ya, kalau dikatakan susah dan tidak, itu tergantung background kita, Mas. Kalau mudah menurut para teman-teman yang meneliti, mudah, Mas. Tapi untuk awam memang nggak terlalu nggak mudah. Tapi perawatannya gampang sih, apa ya? Insya Allah teman-teman bisa merawatnya. Buktinya bisa kita lihat barangnya ada, pohonnya masih hidup, bahkan sudah berbunga. Asik, keren. Nah, ini kan saya melihat ini tempatnya sangat nyaman sekali. Sangat kalau bisa dibilang, kalau anak muda bilang itu Instagramable. Ini fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari para pengunjung apa aja sih, Pak, di sini, Pak? Ya, memang KPH kami itu sedang gencar-gencarnya mengembangkan wisata, Mas. Banyak objek wisata kami yang sedang kami kembangkan, salah satunya taman wisata Taman Sakura ini. Di sini memang sedang berkembang, belum optimal, memang kami terus akan berkembang. Ada beberapa selfie, top selfie, kemudian teman-teman bisa jalan-jalan di sini sambil menikmati suasana udara yang segar, berkabut dan sebagainya. Ngomong soal berkeliling nih, Pak, boleh dong, Pak, minta tolong diajak berkeliling, Pak? Mari silakan. Oke, kita akan berkeliling Bukit Sakura tetap di Wirawiri. Oh iya, moga, Pak. Mana, Pak? Sana? Ini? Ya, sana. Kesana, Pak. Ayo.
dan saka lokasi pertama yaitu Taman Sakura, saiki ade pindah menyang Bukit Sakura. Bukit Sakura iki panggonane mung sebelah dalane Taman Sakura. Nah, Taman Sakura iki luwih cenderung ning tanaman lan objek penelitian, beda karo Bukit Sakura. Bukit Sakura iki digawe kanggo wisata. Awak dhewe iso sinau, iso menikmati pesona wisata sing ana ning lereng Gunung Lawu iki. Nek Bukit Sakura iki ade iso njelajahi sing saka Camp Indian, Edelweiss, lan spot sing paling rame diparani wong teko, yaitu spot foto selfie. Oh, ini ya Pak, Bukit Sakura Lawu ya Pak ya? Ya, ini Bukit Sakura Lawu Mas Nondo. Lokasinya di depannya Taman Sakura yang tadi. Oh itu, iya iya iya. Karena di sini Mas Nondo bisa menikmati wahana-wahana wisata selain bunga sakura. Silahkan di dalam Mas Nondo bisa jalan-jalan, ketemu dengan teman-teman Mas Cahyo dan teman-teman untuk menikmati suasana wisata di Bukit Sakura. Oh. Saya mohon izin akan melanjutkan monitoring pekerjaan yang lain. Oh lah iya, saya ini ditinggal Pak ya? Iya, silakan. Nyari Mas Cahyo. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Hati-hati dan sukses buat kita semuanya. Monggo, ya. Kita akan menuju ke Bukit Sakura Lawu. Kita akan cari Mas Cahyo. Boleh ikut ngopo Bukit Sakura Lawu, cari Instagram. Instagramable. Mira-miri. Oh lah iya, yuk. Mas Cahyo! Wih, burung-burung berterbangan. Kita sudah sampai di Bukit Sakura Lawu. Nah, ini enak selfie deck nih sana, camping ground nih sana, Taman Edelweiss, Indian Camp, hemok area, musola, kantin, ATV. Oh, ini kampanye kau. Tujuan kita langsung dari atas Bukit Sakura Lawu menuju ke kantin. Ademen. Kita ke kantin dulu. Iki wayahe, wayahe kantin. Angkat-angkat iki. Yun. Pak, sehat Pak. Mas, sehat. Anu badhe pados teh. Oh nggih, Bos. Pas Mas. Dingin. Wah, ngapunten. Niki Mas Cahyo. Oh, Cahyo. Oh, Mas Cahyo. Kebetulan Mas Cahyo. Kalau dewa diutus Pak DM nggak matosin jenengan. Oh, jen. Tunggu kantin saat ini. Ya, oh, lah iya. Wah, cocok banget. Pertama kantin. Wah, lagi nih. Bukit Sakura Lawu. Kantin Bapak Sinten niki. Nuryono. Pak Nuryono. Niki Bapak Nuryono selaku napa? Ini kebetulan mitra kami, ini teman kami pengembang di sini. Wah. Ini yang mengembangkan semua hal kita di sini. Wah, cocok sekali kita bertemu di tempat yang tepatnya itu kantin. Mas, kita tuh pengen tahu nih loh, Bukit Sakura Lawu. Niku isine napa mawon terus sebenarnya? Bukit Sakura Lawu banyak. Wah, ada banyaknya. Yang jelas Bukit Sakura berarti ada sakuranya. Oh iya ya. Kemudian di sana yang sini yang terkenal Kampung Indian, bentuk rumah-rumah. Anak-anak senang ada burung dara. Wah. Nah, jadi kita ambil makanan set burung dara. Oh, tadi burungnya banyak banget. Mam bareng enggak ceritanya? Oh iya iya. Sik, mumpung di kantin. Kopi apa teh? Teh mawon. Bu, teh nggih. Teh bu, sing pedes karete kali gitu. Nah, ini gini bu, soal sempat di sana ada banyak sekali destinasi-destinasinya, ada selfie deck, enten camping ground, bu, lo pengen? Ayo, bisa. Nanti sakit. Kita ke sana pasti akan lihat apa yang udah ditulis di sana itu pasti ada. Ada. Berarti saya menemui orang yang tepat. Ngeteh dulu, habis ngeteh kita keliling, oke? Oke. Oke, teneng. Wira-wiri, olah iyo. Undi teh kula. Wah. Wah, tatak. Nah, wis anget entuk teh. Nah, sekarang kita akan berkeliling di Bukit Sakura Lawu. Pintu masuk mana? Niki. Nah, ini menuju ketemu di niki. Selfie deck. Selfie deck. Selfie deck dan Taman Edelweiss. Kayak ngopo? Melu aku. Wira-wiri. Ayo. Nah, ini kita sudah masuk ke tengah-tengah. Nah, ini wah, ini entuk apa niki, Pak? Ini tenda Indiannya. Tenda Indian. Untuk disewakan untuk yang camping. Oh, jadi yang mau camping bisa nyewa sini, gih. Sewanya murah.
sakura. Wah, jadi metu dari Indian tenan ya, ini. Ini. ini dari bahannya apa tuh Pak? Nah, ini terpal gih. Tebel. Oh berarti di dalam anget. Lumayan, di dalamnya kan kita lapisin plastik. Oh iya, jadi tidak tembus air ya kalau hujan. Oh iya, enak ini. Oh, ada fasilitas kamar mandinya enggak? Oh enggak. Oh enggak ada? Oh, berarti ini kamar. Kalau kerja sampai ada topnya. Oh ada? Tinggal ceklek-ceklek aja. Oh, berarti ini camp Indian tapi kamar mandi luar ya. Kita kemana lagi nih? Taman Edelweiss. Oh ini Taman Edelweiss. Edelweiss itu katanya tumbuhnya hanya di puncak katanya. Iya. Tapi bisa ditanam. Kita juga ngambil dari puncak. Iya. Lebat sana, mulai satu persatu. Tujuannya yang pengen tahu Edelweiss ini. Gak usah naik ke sana. Oh iya. Takutin nanti di sana mah rusak ya. Biar di sini aja gitu ya. Pak Ibu diajak sini dong. Taman Edelweiss. Taman Edelweiss. Itu. Bunga abadi, iya, bunga langka ya, toh. Seperti saya. Taman Edelweiss kita berkeliling lagi di Gilawiri. Yep. Yeay, Edelweiss. Wah, ini kok ada tulisan selfie deck. Wah, ini kita apa nih berarti? Ah, tadi pengen naik ambil. Ya. Selfie deck. Wah, dengan lope-lopenya. Wah, anginnya banter biar nih. Mas, ini kedalaman hampir di bawah selfie deck ini hampir 175 meter. Sini dong, sini dong, sini iya dong. Nah. Ini, saya ada. Wah, ini kita siap. 1, 2, 3. Asik, lagi. Nah, kita ini akan naik kemana nih, Pak? Kita sekarang di Bukit Sakura. Taman Sakura, ini Taman Sakuranya ini? Bukit ini. Oh, oh iya, ini mungkin taman itu tempat kita kumpul. Mungkin tadi ketemu. Ya, bukit dibikin ya, taman lah. Iya, iya. Oh, Bukit Taman Sakura. Kita akan ketemu dengan bunga-bunga sakuranya. Kita akan naik. Ya. Monggo. Yeay. Wow, kita ada di puncak Bukit Sakura. Wah. Ini kalau boleh tahu namanya sakura yang jenis apa nih, Pak? Jenisnya sakura Himalaya. Yang sakura Himalaya. Jadi sakura itu ada dua, di tropis dan subtropis. Kebetulan kita di tropis. Mungkin tadi sudah ketemu Pak administrator ya? Iya. Jadi kita punya 60, di Taman Sakura ada 40, di sini ada 20. Oh, 20 di sini. Tadi sempat melihat konsepnya enggak? Iya. Konsepnya di sana adalah wayangan, bunga, di sini adalah cakra. Ini bunga utamanya Sakura Himalaya. Iya, jenis. Keren. Ini emang tumbuhnya lama ya kalau bunga sakura itu, Mas? Lama. Tulan bae, nenggon, sejenisnya Bukit Sakura yang ada di lereng Gunung Lawu. Saksikan terus, wira-wiri. Oh lah iya. Kita kesana ya, Pak. Ayo. Ya.